izin kepada Bapak Ibu, seluruh warga Kota Semarang, kita akan lebih ketatin lagi terutama mengenai peredaran COVID-19 yang akan kita coba matikan. Nah, itu lewat beberapa konteks kegiatan yang sudah kita batasi lewat peraturan wali kota nomor 28 tahun 2020, kami akan luncurkan namanya aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Mulai dari tempat pendidikan, tempat bekerja, kegiatan ibadah, kegiatan olahraga, bahkan kegiatan tempat usaha, kami akan lakukan upaya-upaya pembatasan. Dan pada hari Senin juga kita akan mulai tempatkan tim-tim yang terdiri dari gabungan satuan wilayah, TNI, Polri, dibantu teman-teman Pemkot, Dishub, dan ada Satpol, ada Dinas Kesehatan dan BBBD, mereka akan kita taruh di dalam 16 pos pantau di Kota Semarang. Kemudian juga di tiap kecamatan kita sudah tentukan 3 tim, jadi ada 48 tim yang nanti akan berpatroli di Kota Semarang. Tugasnya mengingatkan pada panjenengan sekalian, pertama selalu harus pakai masker pada saat di luar rumah. Yang kedua, untuk selalu menerapkan SOP kesehatan. Jangan berkerumun, jangan bergerombol, atau kemudian juga selalu cuci tangan, kemudian juga lakukan hal-hal dengan orientasi pada aktivitas yang tidak penting harus dilakukan di dalam rumah. Kalau memang harus keluar rumah, itu adalah sebuah pilihan, tapi ikutilah SOP kesehatan, terutama masker dan dengan menjaga kebersihan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kota ini perlu kebersamaan kita semuanya, agar kita semua bisa kemudian memutus mata rantai COVID-19 di Kota Semarang, dan Kota Semarang bisa kemudian lepas dari persoalan COVID-19, termasuk Indonesia juga bisa lepas dari persoalan COVID-19.